Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengakui ketangguhan Persib Bandung setelah timnya tumbang dengan skor telak 0-3. Duel kedua tim digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Selasa 27 Februari 2024. Menurut pelatih asal Malta ini, Persib tampil jauh lebih baik dibanding PSIS. Tuan rumah mampu menguasai permainan dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Berbeda dengan PSIS, serangan yang dibangun kerap patah oleh barisan pertahanan Maung Bandung. Alhasil, Laskar Mas Sajnar gagal membawa poin dari markas Persib Bandung. Tidak banyak yang bisa dikatakan, Persib Bandung bermain jauh lebih baik dari kami. Mereka pantas untuk menang, dan kami harus menerima kekalahan ini. Karena Persib bermain lebih baik, kata Gilbert Agius usai pertandingan. Agius tak menampik absennya Vitinho berpengaruh terhadap kekuatan timnya di laga kali ini. Vitinho absen karena mengalami cedera parah hingga harus absen cukup lama. Vitinho disayangkan mengalami cedera dan absen hingga akhir musim. Dia menderita ACL, tentu kami kehilangan pemain yang bagus. Tapi sayangnya, dia menderita cedera dan tidak bisa bermain, ungkapnya. Dengan kehilangan Vitinho, kata Agius, timnya harus memanfaatkan pemain yang ada untuk mengarungi sisa pertandingan di Liga 1. Kami harus memanfaatkan pemain yang ada dan skuad kami ramping. Kami tidak memiliki banyak pemain, kami harus bertarung dengan pemain yang ada hingga akhir musim, terangnya. Hari ini adalah kekalahan terbesar kami. Kami tidak pernah kebobolan 3 kali, dan ini menjadi pelajaran bagi kami. Kami harus belajar dari pertandingan ini dan melakukan perbaikan.